بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه الحمد لله حتى يرضى والحمد لله عند الرضا والحمد لله بعد الرضا اشهد ان لا اله الا الله ده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة <coughs> أما بعد <coughs> حضرين دان جماعة مسجد Nurullah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang tafsir ringkas Ayat-ayat atau surah-surah yang ada di Juz ke-30 Dan hari ini insya Allah kita akan membahas surah Al-Ghasyah Al-Gosya, eh, sebagaimana pada surah sebelumnya, surah al ya sering dibaca oleh Nabi SAW dalam momen-momen eh, berkumpulnya kaum Muslimin seperti salat Jumat, kemudian juga salat Idul Fitri, Idul Adha, ya, berkumpulnya kaum Muslimin dalam jumlah yang besar. Ya, lalu Nabi SAW sering membaca dua surah ini. Al-A'la di rakaat pertama. Dan Al-Ghashiyah di rakaat yang kedua. Ya. Ada apa dengan surah ini? Eh, pengarang buku ini menulis bahwasanya ada dua maudu' ada dua tema ya dalam surah ini. Surah ini terdiri dari 26 ayat ya. 26 ayat ayat 1 sampai 16 itu temanya tentang bayanu ahwalil mukadzibina wal mu'minina fi al yakni penjelasan keadaan pendusta atau yang mendustakan hari kiamat dan yang mengimani hari kiamat Kemudian tema kedua yaitu ayat 17 sampai ayat 26. Bayanu ba'di adillatil ba'ath yaitu penjelasan tentang dalil-dalil adanya hari kebangkitan. Wa rasulil rasuli dan bihadan motivasi atau perintah kepada Nabi SAW untuk memberi peringatan tentang ya, adanya hari kebangkitan. Ya. Yeah. Wa akibati man tawalla dan penjelasan akibat atau kesudahan orang yang berpaling dari peringatan itu dan mengingkari adanya hari kebangkitan. Ini ikhwan azanillahu wa Jadi kita akan bahas tema pertama mungkin pada malam hari ini. Dan kalau kita lihat pada keterkaitan antara surah Al-A'la dan surah Al-Ghasyiyah pada surah Al-A'la ayat terakhir di ujung-ujungnya itu berbicara tentang akhirat walal akhiratu khairu wa abqa ya bal tu'sirunal hayatal dunya wal akhiratu afwan wal akhiratu khairun wa abqa in hadza la fi as-suhufil ula suhuf ibrahim wa musa di surah al-a'la Allah taala ya yeah, memerintahkan kita untuk lebih mengutamakan dunia, mengutamakan akhirat daripada dunia. Ya. Yeah. Dan mendorong kita untuk memotivasi kita untuk mencari akhirat. Karena akhirat itu khairun lebih baik wa dan kekal. Nah. Dan pada awal ayat ini, awal surah Al-Ghashiyah, ya, yeah. Allah Tabaraka wa Taala mengingatkan tentang itu juga, tentang bagaimana keadaan manusia di hari kiamat nanti. Orang keadaan orang yang mendustakannya dan keadaan orang yang mengimani hari kebangkitan itu. Jadi ada keterkaitan, ada seolah-olah sesudah itu Allah Taala mengingatkan kita ini loh keadaan orang yang beriman dan orang yang mendustakan. Taib Mari kita masuk surah ini ayat surah ini termasuk surah Makki ya ikhwah. Baik. <coughs> kita mulai dengan ayat yang pertama, auzubillahi Saya kira kita semua hampir hafal semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin khasyiah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah

Fiha 'aynun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akhwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyun mabthuthah. Ya yeah. Baik Allah Subhanahu wa taala mengawali surah ini dengan kalimat pertanyaan yang sifatnya mengingkari istifham ingkari. Ini untuk ya, ini salah satu uslub yang digunakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyampaikan perkara-perkara besar. Ya, hal ataka hadithul ghash, ya tidakkah ya, apuan bukan istifham ingkari, istifham, kalimat istifham. Kalimat untuk menggugah rasa ingin tahu orang yang mendengar. Kalimat-kalimat Nabi SAW juga sering menggunakan kalimat ini. Atadri manil muflis. Kata Nabi, tahukah engkau siapa orang yang bangkrut? Nah ini orang tertarik. Siapa mereka ya Rasulullah? Ya dan Allah Taala juga menggunakan uslub ini, ya diksi ini dengan menggunakan kalimat tanya. Hal ataka? Ya telah sudahkah sampai kepadamu? ya hadis ya ini berita atau naba hadis itu artinya e, berita atau e, Khabar kabar ya tentang al ghasyah tentang apa itu al ghasyah ada al imam al qurtubi rahimahullah taala menyebutkan dalam tafsirnya bahwasanya ada dua pendapat tentang makna al ghasyah ini Pendapat yang pertama ikhwan adalah yang mengatakan Al-Ghashya adalah nama hari kiamat. Ya. Dan kita tahu ikhwan sering kita sampaikan bahwasanya hari kiamat memiliki banyak nama. Dan ini menunjukkan untuk kedahsyatan hari kiamat Allah Ta'ala menamakannya dengan nama yang banyak. Ada Al-Qariya, ada As-Sa'ah. Ya, banyak sekali namanya. Nah diantaranya adalah al yang artinya ya meliputi ya karena uh, kedahsyatannya kengeriannya meliputi seluruh makhluk tidak ada orang yang luput dari melihat merasakan bagaimana dahsyatnya ngerinya hari kiamat kalau bencana alam bencana bumi Terkadang ada orang yang luput, ada yang merasakan, ada yang tidak merasakan. Maka kengeriannya, huru-haranya hari kiamat meliputi semua makhluk pada hari itu. Tidak ada yang luput. Ya. Kata Allah Azza wajalla sarabiluhum min qitaran wa wa nar. Pakaian mereka kata Allah dari cairan ter aspal. Ya. Wataksha dan wajah mereka ditutupi diliputi oleh api-api neraka. Ini Allah Ta'ala menggunakan kalimat tagshaa. Maknanya bahwasanya ya meliputi. Juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fartaqib yauma ta'tissamaa' bidukhanin mubin. Tunggulah akan datangnya ya apa langit akan membawa dukhon kabut yang nyata ya, yang meliputi semua manusia akan melihat dan merasakan kabut itu dari kata al ya, juga Allah subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an ya ya ayyuhan nasu taqurubakum inna zalzala as saati syai'un adzim ya yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'ah amma ardha lihat Bagaimana dahsyatnya huru eh, hari kiamat Allah ta'ala Semutkan sesungguhnya kegoncangan hari kiamat sesuatu yang besar hari dimana engkau melihat semua yang sedang menyusui akan meninggalkan susuannya dan orang yang hamil semua yang hamil akan melahirkan kandungannya Saking dahsyatnya, ngerinya hari kiamat. Ya, orang gak peduli dengan yang yang dia titikkan. Yang dia ibu kita tahu kasih sayang yang paling kuat di dunia ini adalah kasih sayang ibu kepada anaknya. Betapa ngerinya hari kiamat seorang ibu yang sedang menyusui ya tidak peduli dengan anaknya dan orang yang hamil akan langsung melahirkan karena <tuh> ngerinya hari kiamat itu. Dan engkau <tuh> melihat manusia mabuk ya. Padahal mereka tidak mabuk, tapi mereka sedang merasakan ya azab yang sangat pedih. Kemudian di antara faedah ayat ini eh eh kita pengertian yang kedua dulu. Ya, juga maknanya bahwasanya eh Al-Ghashiyah adalah salah satu nama dari neraka itu sendiri. Ya... Afwan tadi wujuhum nar. Jadi nama neraka disebutkan al ghasyah salah satu karena sifat neraka yang meliputi azabnya meliputi semua orang-orang yang masuk di dalam. Tidak ada yang luput dari azab neraka. Kalau sudah masuk neraka, semua akan diazab. Ya. Yeah. Maka Allah Taala menggunakan kalimat tagshya karena azabnya atau apinya neraka meliputi menutupi semua yang ada di dalamnya. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwasanya Al-Ghashiyah adalah nama neraka itu sendiri. Ya, sehingga makna ayatnya hal aja ke hadisul Allah menanyakan apakah telah datang berita tentang neraka jahanam ya sampai wajah mereka tertutupi oleh api yang sangat panas ya, ya. juga Allah taala kata lahum min minan nar dari atas di, di, atas penduduk neraka Allah Taala katakan di atas mereka ada lapisan-lapisan api. Ya, wa min zulalun min zalika. Dan demikian juga dari bawah ada lapisan-lapisan api. Jadi diliputi dari atas dari bawah semua api. Zalika bihi ibadah. Ya, ya ibadi Demikianlah Allah Taala menakut-nakuti hambanya dengan azab itu maka bertakwalah kepadaku wahai hamba-hambaku juga ada Allah ayat Allah telah kata inna a'tadna liz nara ahathabihim suradi sungguhnya kami telah menyediakan api neraka yang menyala-nyala bagi orang yang zalim yang ya kata Allah ahathabihim suradi gejolaknya meliputi ya dan mengepung mereka semua ya Pendapat yang ketiga ikhwan adalah neraka adalah penghuni nerakanya. al ya penghuni nerakanya. Ya, karena di mana penghuni neraka jahanam tagshannar akan masuk ke dalam neraka sehingga seluruh tubuh mereka ya diliputi oleh neraka jahanam. Intinya ikhwan, tiga pendapat ini, ini namanya uh, ikhtilaf uh, dalam ilmu tafsir, banyak sekali penjelasan, perbedaan. Kita katakan bisa satu sama lain, bisa saling melengkapi. Ya, intinya adalah bahwasanya mengebarkan tentang hari akhirat dengan segala bentuk kengeriannya. Kemudian juga ikhwan, ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya tufidu anna Nabi Shallallahu Wasallam la ya'lamu min al ghaibi illa ma atlaahu Allahu Alaihi. Bahwasanya Nabi Shallallahu Wasallam tidak tahu apa itu perkara gaib. Karena Allah katakan hal acakah. Khitabnya ini kepada Nabi s.a.w. Alaihi Wasallam tahu ke wahai Muhammad telahkah datang beritamu tentang berita tentang hari kiamat menunjukkan Nabi tidak tahu perkara-perkara gaib kecuali apa yang Allah Taala sampaikan ya, فَهُوَ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ تَفْسِيلَ مَا فِي الْآخِرَةِ أَنْ أَخْبَرَهُ رَبُّهُ ya dan beliau sallallahu Alaihi Wasallam tidak tidak mengetahui rincian detail apa yang terjadi di akhirat kecuali ya dengan kabar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Uh, kemudian juga ikhwan, ayat selanjutnya. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Pada hari itu wajah-wajah khashi'ah, tertunduk dan hina, tertunduk dalam keadaan hina. Ya yaitu orang-orang yang diazab oleh Allah Azza Jalla pada hari kiamat kelak ya ikhwan, mereka datang dalam keadaan hina dan tertunduk ya jadi kelihatan dari wajah mereka ya maka ya ikhwan dulu di dunia mereka senang di hari kiamat Allah taala hinakan mereka dan inilah ya dulu disebutkan dalam Quran innahum kana fi ahlihi masrura wa amma man utiya kitab wa raa dhahrihi fasawya yad'u subura ya yeah. wa yasla saira innahu kana fi ahlihi masrur lihat Allah taala makanya nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah tidak menggabungkan dua rasa aman dan dua rasa takut siapa yang di dunia merasa aman ya ini merasa aman dari siksa Allah gembira-poya-poya maka Allah taala akan memberinya rasa takut di hari kiamat dan siapa yang merasa takut kepada Allah akan azabnya, merasa khawb, maka Allah akan memberinya rasa aman di hari kiamat. Nah, maka dilihat lihat orang kafir, Allah ta'ala innahu kana ahlihi masrura. Dulu di dunia, di tengah keluarganya dia poya-poya senang. Lupa dengan Allah Azza Jalla. Maka di hari kiamat Allah Ta'ala katakan Wujuhu Di hari kiamat dia tertunduk dalam keadaan terhina Ya Uh, berkebalikannya eh, ber, dengan orang-orang mukmin. Di dalam Al-Qur'an Allah taala sebutkan keadaan mereka. Qalu inna kunna fi ahliina musyfiqin. wa waqana Dalam surah At-Tur Allah taala katakan, penduduk surga, apa kata mereka? Dulu kami waktu di dunia ketika di tengah keluarga kami kami merasa takut akan azab Allah. Di tengah keluarganya, orang biasanya kalau di tengah keluarga cenderung kita kalau di tengah teman kita merasa soleh ya. Tapi di rumah biasanya kita lepas. Nah ini orang-orang beriman adalah ketika di tengah-tengah keluarganya dia tetap merasa takut kepada Allah Azza ya, wa Jalla. sebagian orang ikhwan kalau di tengah sahabatnya dia bertakwa. Di tengah keluarganya atau tidak ada yang melihat di rumahnya dia tidak bertakwa. Dia tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla. <tuh> nah, maka kebalikannya Di dunia, di tengah keluarganya Dia takut kepada Allah Kata orang penduduk, penduduk surga Pamanallahu alaina Wawakana ada Maka Allah Taala memberikan kami Kerunia surga Dan memelihara kami dari azab Api neraka Ya, nah, maka ya kawan kebalikannya Makanya siapa yang Senantiasa di dunia tidak pernah merasa takut Kepada Allah dia merasa aman dari dari dosa-dosanya, merasa aman dari azab Allah Azza Jalla, maka di hari kiamat Allah Ta'ala liputi mereka dengan rasa takut dan kehinaan. Uh, juga lihat ya ikhwan, Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Ash-Shura' wa tarahum yu'raduna alaiha. Kau lihat, kata Allah, mereka dihadapkan kepada api neraka. Khashi'ina minadzulli. Dalam keadaan tertunduk karena kehinaan. Orang kalau merasa terhina, Pak, dia tunduk itu gimana sih wajahnya, Pak? Ya, yang zuruna min rafi khafi. Mereka melihat azab itu dari ya, pinggiran api neraka. Ya. Juga dalam Al-Qur'an Allah katakan khasyi khasyatan absarhum tarhaqum dhillah. Wa qad kanu yud'una ila sujudi wa hum salimun. Ya, penduduk neraka disebutkan keadaan mereka khasyatan pandangan mereka tertunduk hina diliputi oleh kehinaan ya dulu mereka diajak untuk sujud dalam keadaan mereka dapat, apa, sehat walafiat tapi tidak mau sujud maka hari ini kami hinakan mereka ya dan ini menunjukkan ya kawan uh, kalau kita lihat lompat ke ayat berikutnya ya kawan ke ayat tentang Uh, penduduk nerak surga Allah katakan wujuhun yawma idzin naimah wajah-wajah ya sebagian wajah pada hari kiamat apa kata Allah subhanahuwataala naimah ya naimah artinya wajahnya berseri-seri lantaran kenikmatan ya wujuhun yawma idzin pada hari itu hari kiamat wujuhun yawma idzin nabiya wajahnya berseri-seri Lantaran apa? Lantaran kenikmatan yang mereka rasakan dan mereka lihat di depan mata mereka. Dan ini uh, kata beliau bahwasanya uh, tufidu al Qur'an min khilal ta'bir bil wajhi an ashabihi. <coughs> bahwasanya bagaimana tingkat Al-Qur'an membahasakan dua keadaan orang yang ber, berbanding terbalik kontradiksi dari keadaan wajahnya. Dan memang li anna halatal wujuhah lianna halatal ashabiha. Karena keadaan manusia, keadaan hati seseorang itu bisa nampak dalam wajahnya. Ya. amma Karena itu wajah adalah alamat, tanda yang bisa diketahui apakah orang ini bahagia ataukah dia celaka. Di dunia saja sudah bisa kita lihat Pak ya. Kalau orang murung kelihatan. Ya, oh ini sedang tidak bahagia, sedang tidak baik-baik saja. Ya, karena itu wajah itu adalah uh, apa alat untuk berkomunikasi dengan orang. Pak. Tanpa Anda bicara kelihatan wajah. Ya makanya ya kawan diantara poros akhlak. Ada tiga kata paroma. Pertama, bazlun nada memberi kebaikan. Kaful dua menahan gangguan. Yang ketiga, talakatul wajah. Berseri-serinya wajah. Ini diantara poros akhlak, Pak. Ya, ketika kita ber, bertemu dengan orang, ya antal ka wajhin talak kata Nabi, kau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Itu kayak sinyal positif, Pak. Nah di hari kiamat Allah Taala menggambarkan dua keadaan manusia, yaitu yang celaka di neraka dan yang bahagia di surga dengan menggambarkan wajahnya. Makanya Allah Taala juga sebutkan dalam Al Quran. Yawma tabiyaddul wujuha ah, Yawma tabiyaddu wujuhun Wataswaddu wujuh Hari di mana wajah Memutih Maksudnya cerah Wataswaddu wujuhun Dan hari di mana Wajah-wajah menghitam Fa'ammal ladhina swaddu wujuhum Adapun orang yang menghitam wajahnya Dikatakan kepada mereka Akafartum ba'da imanikum fazukul adzab bima kuntum takfurun. Kau dulu beriman lalu kufur. Maka rasakan azab ini. Maka Allah katakan iswadat menghitam wajah mereka. Adapun wa ammal ladzina yaddatu wujuhuhum fa rahmatillahi hum khalidun. Kata Allah, adapun orang yang wajahnya berseri-seri mereka ada dalam rahmat Allah Azza wa Jalla dan mereka di dalamnya yaitu di surga dalam keadaan kekal selama-lamanya. Ya. Maka kegembiraan as-surur wal hazan dan kesedihan itu bisa digambarkan dengan wajah manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Coba semua kita wajahnya murung di sini enggak enak, Pak. Tapi kalau tersenyum maka itu itulah gambaran surga. Makanya ya ikhwan, kalau mau menyerupai keadaan di surga maka senyum. Ya, nah disebutkan dalam Syama'il Muhammadiyah bahwasanya Nabi SAW adalah orang yang paling banyak tersenyum. Wajahnya didapati sering tersenyum. Ya. Baik, ikhwan, a'azani Kita tadi wujuhu Kenapa mereka tertunduh hina, jamaah? Allah sabar, wa taala katakan amilatul nasibah. Ya, amilah bekerja keras. Nasibah lagi kepayahan. Ya. Dan itulah di dunia, Pak. Orang bekerja keras capek. Ya, kepayahan. Uh, ikhwan, lagi-lagi Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam tafsirnya menyebutkan bahwasanya makna uh, ada dua maknanya. Pertama, menunjukkan keadaan orang kafir di dunia. Mereka di dunia bekerja keras, capek, letih bekerja keras. Ada juga tafsir kedua, bahasanya keadaan mereka di azab neraka. Ya ini letih di azab demi azab. Ya, ya jadi berkaitan keadaan mereka selama hidup di dunia, mereka masya Allah jemaah. Ya orang-orang kafir juga bersusah payah pak melakukan banyak quote and quote amal soleh, amal, amal, bukan soleh, amal saja pak. Mereka beramal pak, mereka bersedekah loh pak. Di antara mereka ada yang hidup mungkin ya, uh, ya mengekang hawa nafsunya banyak di antara mereka hmm, ya. karena mereka menganggap amalan itu adalah amalan yang diterima amal mereka melakukannya. Makanya dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan ketika Umar bin Khattab melewati seorang rahib pak pendeta dari kalangan nasrani ya maka uh, Umar memanggilnya pak ashrafa maka uh, muncul pendeta ini maka fa Umaru yang Umar menangis ketika melihat wajah pendeta ini fakila lahu ya Amir Mu'minin ma yubki kamin hada kenapa kau menangis wahai sang khalifah Kata beliau, "Zakartu qaul Allah azza wa jalla fi kitabih amilatun nasiba." Aku teringat akan firman Allah azza wa jalla dalam Al-Qur'an, keadaan orang-orang kafir yang di dunia capek beramal, letih beramal. Di hari kiamat tidak dapat apa-apa. Ya. Yeah. Tasla naran hamiyah. Fadhaka abakani. Ini yang membuat saya nangis orang, -orang kafir capek beramal tapi dia akhirnya akan masuk neraka. Ya. Yeah. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir, ikhwan. Jadi lihat ikhwan, Umar merenungkan keadaan orang-orang ya, yeah, orang-orang kafir ini. Mereka beribadah namun di atas jalan yang menuju neraka. Ya, yeah, mereka berleti-leti bahkan mereka mungkin ada yang tidak mau menikah, coba Pak. Ya. Yeah. Beribadah di dunia tapi di akhirat tidak diterima oleh Allah azza jalla. Ya Allah taala katakan wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'am Kami datangkan amalnya lalu kami jadikan haba'am mansura. Ya, butiran debu yang berterbangan Tidak ada apa-apanya, Bapak Ibu. Ya. Dan pendapat yang kedua, jemaah ya, uh, eh dan ini yang dipilih, dia ya ini dipilih Imam al khudwi dipilih oleh sebab jumhur ahli tafsir. Ini pendapat yang kedua bahwa saya yang dimaksud amilatun nasiba ya, bahwasanya orang kafir sejak dibangkitkan disibukkan dengan sesuatu yang meletihkan dan melalaikan me melelahkan mereka. Ya. Sebagai bentuk siksa dari Allah mulai dari di berdiri 50.000 tahun di bawah matahari, Ya letih mereka, ya, ya diantaranya ketika jarak hanya satu mil di atas kepala, Adapun orang-orang beriman pak dibawa naungan arsy Allah azza ada yang dilindungi, ada yang dibawa ada tujuh orang yang diberi perlindungan, ya, ini suatu bayangkan ya kawan letih duduk berdiri menunggu pengadilan, ya, kemudian setelah itu di neraka disiksa dengan, ya, yang membuat mereka letih. Kata Allah, sa'urhikuhu sa'uda. Aku membebani mereka dengan pendakian yang menyak, memayahkan, meletihkan. <tuh> ya. Sa'udan itu sebagian ahli tafsir bahwasanya di neraka ada gunung yang orang-orang kafir disuruh memanjat. Sementara gunungnya sangat licin dan panas. Ya. Jadi mereka senantiasa memanjat payah itu. Inilah jumhur Pasirin mengartikan ini semua amilatun nasiba. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Bayangkan ya akan diantara fenomena orang kafir di hari kiamat kata Allah Azza idzil aghlalu fi wassalasi, yushabun belenggu dan rantai dipasang di leher mereka. Mereka bawa tuh jadi kalau jalan dibelenggu lehernya dengan mata rantai. Ya. Yeah. Yeah. Yushabun seraya diseret bayangkan Pak fil hamimi thumma fin nari yusjarun ke dalam air yang sangat panas kemudian dibakar di dalam api neraka ya jadi pendapat kedua ini ikhwan mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan amilatun nausiba adalah orang yang letih dan payah karena merasakan azab yang pedih dan siksaan yang berat dari Allah subhanahu wa taala namun pendapat pertama juga dipilih oleh sebagian ahli tapi seperti Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala ya ikhwan yang memang ya akhi inilah celaka. Allah Ta'ala sebutkan pak keadaan mereka di di dunia. Kata Allah. Masalul lazina kafaru asib. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebentar Pak saya agak sedikit Agak ragu-ragu dengan uh... Nah Allah Ta'ala sebutkan ya ikhwan uh, Perumpamaan uh, Amalan orang-orang kafir Kata Allah Azza wa Jalla Perumpamaan Orang-orang yang kafir Amalannya seperti abu Yang kemudian ditiup angin Di waktu hari Angin bertiup dengan sangat kencang Ya, la yaqdiruna mimma kasabu ala syai. Mereka tidak bisa mengambil manfaat atas apa yang mereka telah amalkan di dunia. Ya, dzalika dalalul ba'id. Itulah kesesatan yang jauh. Juga Allah Ta'ala sebutkan Pak, ini perumpamaan amalannya orang kafir. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin. Perumpamaan amalannya orang kafir seperti patamorgana di tanah yang datar. ya adh ma'a orang-orang yang lahaus mengira itu air. Ya, itulah orang kafir dia mengira, mengira, sudah beramal, dia mengira akan diterima, dia akan dibalas di hari kiamat. Kata Allah itu hanya angan-angan kosong. Mereka seperti orang yang melihat patah morgana dari kejauhan seperti air, ternyata sampai di sana tidak tidak ada air. Demikianlah orang kafir. Ya ikhwan. Orang kafir juga bersedekah. Mereka juga berperang, coba lihat membela kesesatannya. Ya, mereka bahkan mendakwahkan agamanya. Ya, saya pernah baca cerita seorang syekh yang pernah berdakwah di Afrika. Dia pergi ke suatu suku yang sangat terpencil yang berhari-hari baru sampai ke sana katanya. Naik naik itu jalan kaki dan lain-lain sebagainya. Sampai di sana dia menemukan ada seorang biarawati, Pak. Perempuan sudah berdakwah tahunan di sana. Bayangkan dia merasakan bagaimana orang kafir berdakwah Lah kita di jalan yang benar nggak pernah berdakwah. Gak mau capek. Kita ini sama-sama capek. Orang kafir juga capek. Antum pikir orang mereka nggak? Mereka juga capek bekerja mengejar dunia. Kita, ya, tidak ada mengejar dunia nggak, mengejar akhirat juga nggak, nggak ada capeknya. Sama-sama capek. Tapi yang yang orang beriman kata Allah wujuhu yawma'idzin na'imah mereka akan berseri-seri. Nah, ini juga Allah Ta'ala sebutkan ya kawan ya. Ya. Yeah. Uh, di, di antara faedah ayat ini kata beliau tufidu anna ta'iba wa nasaba fil ibadati ya idza lam yakum ala tauhid wal ikhlas wal mutaba'ati la yanfa'u sahibahu mahma bazala min juhdin kata beliau keletihan dalam beribadah selama tidak dibangun di atas ikhlas tauhid yaitu ikhlas dan mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nggak ada manfaatnya walaupun kita berpaya payah karena itu ikhwan diantara tips agar amalan kita ini berkualitas ya ikhwan adalah amalan ringan sederhana tapi dua variabel ini harus allah ada variabel ikhlas dan mutabah dua rakaat sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan antum ikhlas melakukannya lebih baik daripada ratusan rakaat yang mungkin tidak jauh dari jauh dari petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Amalan apa saja ringan sederhana tapi variabel ikhlas dan mengikuti petunjuk nabi sallallahu alaihi wasallam itulah yang berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya ila amilu min amalin fajalnahu haba'am mansura kami jadikan dan juga ikhwan ada satu hadis nabi SAW. yang peringatan bagi saya dan kita semua. Nabi SAW alaihi wasallam mengatakan la'alamanna aku mengatai ada suatu kaum yang nanti di hari kiamat didatangkan pahalanya ke kaj Jabal Tihama seperti Gunung Tihama. Gunung Tihama, tihama adalah gunung yang besar, <tihama> besar dan panjang. Kalau nggak salah dari Saudi sampai Yaman ini gunung. Tetapi kemudian di hari kiamat didatangkan. Tiba-tiba Allah jadikan Amman mansurah. Para sahabat kaget dijadikan debu beterbang hilang itu amal pak. Ya Rasulullah sifhum lana. Siapa mereka? Sipati. Ciri-cirinya siapa? Agar kami tidak seperti. Kata Nabi SAW. Innahu min jildikum. Dari kalangan kalian sendiri. Ya minal layli mata khudun. Mereka salat malam. Sebagaimana kalian juga salat malam. Tetapi apa kata Nabi? Iza khalau Kalau dia berhalwat dengan keharaman Allah, dia menerjang, melanggar larangan Allah. Ketika dia sendirian. Nah ini ikhwan banyak di antara kita ya. Kalau sudah mungkin di tengah sendirian kita berhalwat dengan maksiat. Pegang HP ini semua bisa, di HP ini semua bisa dilihat. Ya, maka amalannya ikhwan hati-hati ini Jangan sampai kita selalu berusaha memperbaiki keadaan kita di tengah orang banyak. Tapi tidak bertakwa kepada Allah ketika kita sendiri. Nah, ada nasihat yang sangat indah. Ya, disebutkan dalam kitabnya Ibnu Abid Dunia. Ya, di antara ada nasihat para nasihat emas. Man aslaha tahu aslahallahu ala niyatahu. Siapa yang memperbaiki keadaannya di waktu sendiri. Tidak ada yang melihat kecuali Allah SWT. Dia bertakwa yang memperbagus keadaannya, maka Allah Ta'ala akan memperbagus keadaannya ketika dia berada di tengah orang banyak. Dengan dibalik. Ketika antum bersama teman-teman, Masya Allah antum polis ini, polis itu. Tapi ketika sendiri antum melanggar larangan Allah, amalan kita, kata Nabi, dijadikan debu yang berterbangan. Waliyahatubillah. Ya, hari ini, ini yang harus kita tumbuhkan ya, sifat berusaha bertakwa kepada Allah dimanapun kita, terutama di waktu sendiri. Makanya ada doa yang disebutkan Nabi SAW. Wasallam, Allahumma wa as'aluka khasyataka fil ghaybi wa syahada. Ya Allah aku memohon kepadamu rasa takut di waktu sendiri. Dan di waktu di tengah orang banyak. Dua-duanya. Tapi hati-hati ikhwan. Sebagian saudara-saudara kita berani bermaksiat ketika di tengah sendirian. ini akan hilang semua pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ikhwan hamia. <coughs> Mereka memasuki api hamia. Kalau salah imam kita tadi membaca surah apa? Surah Al-Qari'ah ya. Tasla naran hamia. Hamia itu api yang sangat panas. Ya. Bukankah Nabi Wasallam sebutkan api neraka sudah dinyalakan. Sehingga disebutkan dalam hadis neraka sudah saling memakan saking. Maka dia minta izin bernapas dua kali setahun. Yaitu di musim dingin kata Nabi dan di musim panas. Jadi di neraka juga ada dinginnya. Ya, makanya di antara makanan penduduk neraka nanti kita lihat ada. Ya, ada yang panas ada yang dingin. Dua-duanya azab. <tuh> ya tasla naran hamia. Ya, sehingga tatkala mencapai puncaknya ya, ya, jadi neraka itu sudah panas tapi disipati dengan hamia. Maksudnya neraka dalam kondisi yang sangat panas sampai kayak ada bunyi marahnya. Takadu minal ghiz. Kata Allah, hampir-hampir neraka itu pecah-pecah. Ya, lantaran marah kepada orang-orang kabir juga Allah Taala berfirman, baidin, taghayyuzan Kata Allah apabila mereka melihat neraka dari jauh, mereka mendengar taghayyuzan, ada suara kegeraman, itu, wa dan suara yang menyala-nyala. Di dunia ini, Pak, kalau kita melihat ada kebakaran, itu suaranya ngeri, Pak. Nah, api neraka ini ada mengeluarkan suara geram. Bagaimana sih orang kalau marah? Wazafira dan suara apa namanya? Nyalanya itu kedengaran. Ya, nah ini ngeri. Taslanaran hamia. Nah, ini menunjukkan ya, kawan bayanu shiddati adabil kuffar. Ini menunjukkan Allah ingin menggambarkan kepada kita bagaimana kerasnya azab bagi orang-orang kafir di hari kiamat nanti. Kenapa? Karena hamia syadidatul har. Api yang sangat panas. Iya. Tuhi tubihim min kulli makan. Yang meliputi mereka dari semua arah. Iya. Lahum min jahannama mihadun. Wa min Mereka di, di api neraka dihamparkan api. Dan dari atas ada lapisan-lapisan api yang meliputi mereka. Kadhalika najazil zalimin. Kemudian, ya kawan, mari kita lihat ya. tusqa min ainin ya diberi minum dari mata air ini ainin mata air yang sangat panas sumber air yang sangat panas ya al aniyah Ania diambil dari kata ina ya artinya akhir yang diakhirkan maksudnya sumber air tersebut telah dipanaskan sejak lama Sejak neraka diciptakan, ya, masya Allah ya, Kawan. Uh, mereka kan tidak dikasih minum, orang kafir tidak dikasih minum ya, Kawan. Sejak dari menunggu pengadilan, menunggu 50 ribu tahun, itu kan orang haus Pak. Maka di antara keistimewaan kaum muslimin adalah mereka dikumpulkan di telaga Nabi S.A.W Kata Nabi Likulli nabiin Setiap Nabi memiliki telaga Yang Nabi mengatakan setiap Nabi punya telaga Dan telaga Telaga itu adalah air yang Lebih manis Daripada madu Lebih putih daripada siapa yang Man la yazma'u abada Kata Nabi siapa yang meminumnya Maka dia tidak akan haus selama-lamanya Semoga Allah Taala memberikan kita nikmat bisa minum dari telaga Nabi SAW. Orang kafir nggak bisa minum pak. Ya, dan Nabi mengatakan ana faratukum Allah aku menanti kalian di telagaku. Orang kami nggak bisa minum, maka ketika neraka ketika mereka melihat ada minuman, ternyata minuman yang panas. Sangat panas, yaitu minania tuska min ainin Ya. E, juga di, bukan dalam Quran wa kalau mereka minta minum, bima bima'in kalmuh. Mereka diberi minum, ya kalmuh bima dengan air almul seperti cairan tembaga yang mendidih, pak besi yang dipanaskan itu kan menjadi cair tuh, namanya cairan tembaga. Allah Akbar itu minum, terpaksa mereka minum karena tidak ada lagi minuman selain itu. Yashwil wujud yang menghanguskan wajah mereka. Lihat nah, dahsyatnya, ngeri detailnya Allah Taala menggambarkan siksa neraka. Jadi orang minum cairan tembaga yang panas pak. Yashwil wujuh. Menghanguskan wajah mereka. Bi'sa syarabu. Itulah seburuk-buruk minuman. Wasaat murtafaqa. Lihat ya, kawan. dan ini katanya harun. Harra ma wa sudah panas busuk pula baunya Pak aduh Ayo, kalau ada panas tok mungkin wanginya mungkin ini busuk dan ar, apa panas berkumpul dua ya. Yeah. Ya. Yeah. Wa sadid dan mereka ya yeah, uh, diberi Allah Azza wa Jalla minuman dari ma'in sadid, Pak. Air yang mendidih, Pak. Ya. Yeah. di hadapannya ada neraka disebutkan di sini akwan uh, apa min waraihi jahannam wa yuska mimma'in sadid di hadapan mereka ada neraka lalu dia diberi minuman dari mimma'in sadid dari air nanah Pak Nah ini disebutkan gislin, ya uh, apa di dalam Al-Qur'an juga disebutkan banyak minuman dan di antaranya so, okay, kita lihat ya eh uh, apa saja sih makanan dan minuman penduduk neraka. Disebutkan di sini juga nanti Pak, ada gesaka, ada gislin, ada dhari. ya Dan tentu jamaah ini hanya sama namanya. Tetapi tentu kedahsyatannya lebih ngeri daripada yang kita disebutkan. Tapi untuk mendekatkan Pak mendekatkan bagaimana gambaran dahsyatnya makanan dan minuman itu maka Allah taala sebutkan penjelasannya. Imimain sadid Kemudian Ikhwan ya, eh uh, ini dia ya yatajarrahu ya yeah. ya yeah. direguknya air nana itu ya yeah. yatajarrahu wa la yakadu yusihu hampir-hampir dia tidak bisa menelannya ya wa yaatihil mautu min kaul min kulli makanin wa huwa wa ma huwa bimayit maka dia apa namanya datanglah bahaya kematian kepadanya tapi dia tidak bisa mati. Walaya mutu piha, walaya hia. Tidak mati dan tidak tidak hidup. Ya, yeah. ya. Yeah. Juga ada ayat faladina kafaru kutiat lahum siabu min nar yusabu min fakir usi min hamim. Orang-orang kafir diberi pakaian dari api, pak. Yusabu min fakir usi hamim. Diberi disiram dari atas kepalanya mereka alhamim api yang sangat mendidih. Yeah. Yusharu bihi ma fi buthun waljud yang menghanguskan apa yang ada di perut mereka dan kulit-kulit mereka Allahu Allah mustaan lihat akhwal bagaimana penjelasan ya apa eh, dahsyatnya api neraka kemudian tusq tuska min ainin aniya laisa lahum ta'amun illa min dhari tidak ada makanan bagi mereka selain ad-dhar pohon yang berduri dorie ini ya ini orang Arab sangat mengetahui pohon ini pohon Doria sejenis tumbuhan yang berduri yang kalau dia basah disebut dengan shibrik nah, tapi kalau dia kering namanya Doria dan tidak ada hewan yang bisa yang tidak mau mendekati makanan ini eh, kenapa karena beracun jadi pohon yang beracun yang kalau kering namanya eh, kalau basah namanya shibrik kalau kering namanya dore. Berduri dan beracun pula. Ya. Bahkan disebutkan kalau ada ontai yang sudah makan pohon pohonnya Dori maka tubuhnya akan beracun dan lama-lama kurus dan berpenyakitan. Dan akhirnya akan mati. Ini tumbuhan yang dikenal di dunia Pak. Namun di akhirat tentu hakikatnya berbeda. Hanya dari sisi kenamaan namun tentu bahayanya jauh lebih dahsyat. Hanya untuk menjelaskannya. Tapi saya kira waktu waktu sudah masuk ya. Oh belum ya. Baik kita lanjut. Uh, kalau kita lihat ya Ikhwan, saya uh, terus kemudian Allah Taala menyebutkan sifat makanan ya la yusminu tidak menggemukkan wala yughni minju dan tidak menghilangkan lapar. Inilah makanan Orang kalau makan ya dua faedahnya, Menghilangkan lapar dan buat gemuk. Nah dua fungsi makanan ini. Pertama untuk menghilangkan rasa lapar. Dan untuk mengenyang, dan untuk membesarkan tubuhnya. Tetapi tidak bisa. Ya Ini Allah Ta'ala menghilangkan fungsi makan itu dari mereka. Ya Setelah Allah Ta'ala menyebutkan ya makanan mereka ini. La yusminu wa la yugni Minju Nah, ya ikhwan, sambil menunggu sholat Isya, uh, saya sebutkan uh, apa saja uh, apa namanya? makanan-makanan sukan bunduraka yang tidak disebutkan di sini ikhwan, ya tapi di ayat-ayat lain. Pertama buah zakum. Ya, atas zakum ta'amul ya yang dulu pernah diejek oleh uh, apa? Abu Lahab ya. Apa itu buah zakum ya? Ya itu buah kurma yang ada di Yastrib katanya. Ya itu buah zakum yang kata Nabi SAW kalau diteteskan di dunia maka akan hancur dunia ini satu tetes saja. Ya itu buah zakum inna syajak. Walau anna minaz bahari dunia kalau diteteskan di lautan dunia maka akan merusak seluruh ya, kehidupan penduduk dunia kata Nabi SAW hadis Kemudian hamim, hamim ini ya adalah yaitu tadi minuman dari air yang sangat mendidih dan sangat panas. Tadi sudah kita sebutkan ya, air yang pada tingkat didian yang paling puncak. Ya. Kemudian juga uh, diantaranya adalah ikhwan e, uh, gesak la wala illa hamiman wa Gesak adalah kalau tadi hamim yang panas ini yang dingin. Ya, jadi jangan anggap semua neraka itu panas semua. Ternyata ada gesak, jadi minuman yang sifatnya super dingin yang diberikan kepada penduduk penduduk neraka. Kata kata Ibn Abbas, zamharir bibardi minuman yang sangat dingin yang membuat takut penduduknya karena rasa dingin yang sangat luar biasa. Uh, kemudian yang ini dori, ya dori ya pohon yang berduri yang beracun. Nah, ya. Kemudian uh, setelahir ghislin, gislin wala ta'amun illa min gislin yaitu uh, para ulama mengatakan nanah bekas lukanya penduduk neraka kemudian diambil kemudian diminumkan kepada mereka nanahnya penduduk neraka Allahu akbar. Ini namanya gislin. Ini diantara antara ikhwan makanan dan minuman penduduk neraka. Wal iyatu billah. Hadza wallahu alam sallallahu ala wa ala alihi wasahbihi wasallam kita lanjutkan setelah salat Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa maulah. Amma ba'du. Uh, uh, demikian ya kawan uh, tentang keadaan kelompok yang pertama yang masuk neraka. Intinya mereka disiksa dengan segala bentuk siksaan yang sangat dahsyat ya diantaranya dalam bentuk makanan dan minuman. Dan mereka diharamkan ya, disebutkan dalam ayat yang lain. Wa nadha ashabun nari ashabal jannah. penduduk surga eh penduduk neraka meminta, memanggil penduduk surga. Jadi bisa berdialog gitu ya. An afidu alaina minal ma'i. Berikan kami air gitu. Mereka haus ya, Khan. Au mimma razaqakumullah atau sesuatu rezeki dari Allah. Apa kata penduduk surga? Qalu inna harramahuma alal kafirin. Penduduk surga mengatakan Allah mengharamkannya kepada orang-orang kafir. Karena itu sebagian salap. Ketika minum air dalam mereka menangis. Katakan kenapa engkau menangis. Mereka mengingat keadaan penduduk neraka yang mereka tidak boleh meminum. Diharamkan Allah untuk diberi minum tapi mereka melihat penduduk surga minum maka mereka anafidu alaina minal ma kasih kami air awam mimma razaqakumullah atau rezeki apa yang Allah berikan kepada kalian apa kata ada penduduk surga Allah taala mengharamkan ya kepada orang kafir minuman itu baik eh uh, ini eh uh, setelah Allah Azza Jalla menyebutkan tentang keadaan mereka maka inilah diantara metode kebiasaan Al-Qur'an mem memasangkan dua hal yang kontradiktif ya penduduk surga penduduk neraka sekarang penduduk neraka sekarang penduduk surga jadi dua-duanya disampaikan dua keadaan yang kontradiktif ini untuk memberi motivasi kita kalau untuk penduduk neraka agar mengingatkan kita bahayanya memperingatkan dan ini yang sekarang memotivasi kita. Baik, ayat 8 wujuhu naimah. Pada hari itu banyak pula wajah yang naimah, berseri-seri. Mereka penghuni surga. Yeah. <coughs> Kenapa mereka berseri-seri? Kenapa bahagia? Ya kawan, kata Allah Azza Jalla, "Ala inna awliya Allahi, la wa lahum Sungguhnya Kata Allah ingatlah wali-wali Allah mereka itu tidak ada khawb, tidak ada rasa takut. ya yahzanun dan mereka tidak bersedih. Ini dua hal yang sering buat orang sedih pak. Alham gham. Ya masalah dalam kehidupan di mereka dihilangkan semua itu. Ya dihilangkan dari mereka kesedihan. Ya dan kekhawatiran yang ada adalah kebahagiaan kepada mereka. Ya. Wa ammal ladhina su'idu fa Kata Allah ada pun orang yang bahagia itu mereka yang ada di di surga. Karena itu nampak pada wajah mereka. <tchin> ya. Yeah. Uh, apa? Ya. Yeah. Baik, kemudian lisaiha radiyah. Lisaiha karena usahanya, karena amalannya sendiri radiyah. Mereka redha, mereka senang. Mereka senang karena usaha mereka. Ini menunjukkan ya kawan bahwasanya setelah rahmat Allah azza jalla, setelah rahmat Allah maka diantara sebab masuk surga adalah amal-amal kita sendiri. Contoh yang pertama adalah karena rahmatnya. Tapi setelah itu diantaranya kata para ulama rahmat Allah. Kemudian yang menjadikan tingkatan-tingkatan surga adalah amal kita sendiri. <tuh> ya Mereka merasa gembira mereka reda dengan usaha mereka sendiri saat di dunia mereka beramal soleh ya ini menunjukkan bahwasanya bayanu muttaqin penjelasan tentang besarnya balasan orang yang bertakwa ala karena keredoan kesenangan terhadap amalan itu menunjukkan kesenangan atas balasan pahalanya. Ya, radia, senang. Ya, ia mendapati balasan pahalanya di surga, maka dia redha, dia senang, dia gembira atas itu semua. Ya. Tufidu anna sa'ida man amalahu bil akhirah. Orang yang bahagia adalah orang yang redha atau senang atas amalan pahalanya di akhirat nanti wala yahsulu dhalika illa liman badala wasa'ahu fi ta'ati rabbih tidak ada orang yang bisa mendapatkan itu kecuali orang yang telah mengerahkan usahanya untuk beramal di dunia untuk mentaati Rabbnya wa amma ghairuhu fatajiduhu fi hasratin wa nadamin anda pun selain itu engkau dapati mereka dalam keadaan merugi dan menyesal sebagaimana Allah Ta'ala berfirman an taqula nafsun nanti di hari kiamat jiwa akan berkata ya hasrata alangkah ruginya alama fi janbillah atas yang aku sia-siakan ketaatan kepada Allah wa in kuntu perhatikan ikhwan lihat juga ada Allah taala katakan penyesalan penduduk neraka ya laitani qaddamtu li hayati aduh celaka kenapa dulu saya tidak beramal untuk kehidupanku ini ini penyesalan tidak ada gunanya ya Ya laitani apa di dalam Al-Qur'an juga banyak penyesalan mereka disebutkan ya. Kemudian uh, tufidu anna ar-ridha alladhi yajiduhu al-mu'minu an sa'yihi wa an jazaihi min a'adha min naim Ya. Fa huwa radiya lima ra'a ridhal karimi jalla wa 'alanu. Wasanya keridhaan yang ia seorang mukmin mendapatkan uh, apa amal-amalnya dan dia redha dan dia senang atas balasannya dan ini adalah min, min ni'am ya di antara kenikmatan yang paling agung ya oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang kenikmatan itu sampai disebutkan wujuhu yauma idzin na'ima lisaiha radiyah Ah, makanya Allah telah katakan Inna hadha kana lakum jaza'am Wakana sa'yukum mashkura. Ini balasan dan adalah usahamu dibalaskan. Inilah balasan atas usahamu. Ya. Yeah. Yeah. Juga Allah Ta'ala katakan Man arad al-akhirah Wa sa'alaha sa'yaha Wa huwa mi'minun kana <masykura> Balasannya Mashkura itu maksudnya dibalas Di antara nama Allah adalah Asyakur as Apa artinya Allah membalas Apapun amalan hambanya pasti ada balasannya. Ya. Yeah. Kemudian ikhwan, apa kenikmatannya? Nah ini sekarang kita lihat nih Kalau kita mungkin sekarang sudah sering kita agak bahas secara singkat saja. Fi aliyah. Mereka berada di surga yang tinggi. Allah Ta'ala mensifati surga dengan ketinggian. Ya. Ya. Aliyatun fi Tinggi zatnya. Surga terbaik kan di atas. Maka semua yang mulia disipati dengan di atas. Kayak Nabi SAW mengatakan kalau minta surga, mintalah surga Firdaus. Karena kata apa? Kata Nabi fi a'lal jannah. Surga yang paling tinggi. Ya. Fi jannatin alia. fi dhatia. Wa fi darajatia. Tinggi derajatnya. Wa tinggi kedudukannya. Ya. Ya. Ini kemuliaan. Yang Allah Taala berikan kepada mereka itu di surga yang tinggi. Ya. Uh, juga Allah katakan bahwa fi isyati radiyah fi jannatin aliyah kutufuha daniyah kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayamil khaliyah kemudian juga ya akhwa a'azani Allah wa yakum uh, la tasma'u fiha lagia ini diantara bentuk kenikmatan di sana yaitu di surga engkau tidak akan mendengar lagia perkataan yang tidak ada gunanya Perkataan yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, tidak ada manfaat duniawinya, tidak ada manfaat ukhrawinya. Allah Taala katakan ya tanazauna fiha ka'san la laghun fiha wa la Mereka di surga saling mengulurkan gelas yang yang isinya tidak menimbulkan ucapan yang tidak ada faedahnya atau perbuatan dosa. Ya Allah dan ini salah satu kenikmatan. Ya. Ya la dalam ayat yang la yasmauna fiha laghwan Illa salama. Mereka di surga tidak mendengar perkataan sia-sia. Kita di dunia ini, Ikhwan. Ya, ya, jangan kita sering lihat di orang di medsos ya berkata ini berkata itu kalimat-kalimat yang kadang-kadang kalau didengar nggak enak kita dengar. Allah katakan di surga adanya perkataan yang baik. Illa salaman kecuali perkataan yang memberi keselamatan. Ya. Juga Allah Ta'ala kan la yasmauna fiha lagwa wala ta'sima illa qilan salaman salama. Ya, juga Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, "Wahudu ila tayyibi al qawli mereka diberi petunjuk kepada perkataan yang baik." Wahudu ila Seratil Hamid. Dan ini menunjukkan bahwasanya bahwasanya penduduk surga berada dalam kebahagiaan, di antaranya adalah mereka tidak mendengar kalimat-kalimat yang, makanya Nabi SAW, Allah Ta'ala katakan, Nabi SAW mengatakan, hmm, "Jibril ya." sampaikan kabar kepada Khadijah bahwasanya Allah Ta'ala menyiapkan surga yang tidak ada suara yang tinggi dan tidak ada keletihan. Ya, kata para ulama inilah al min jinsil amal. Di antara surga yang disampaikan kepada Khadijah adalah sifatnya adalah dan tidak ada suara yang meninggi. Teriakan yang keras. Karena ini menunjukkan bahwasanya Nabi apa Khadijah radhiyallahu anha adalah istri yang senantiasa menjaga perkataannya di hadapan suaminya tidak meninggikan suara. Meninggikan suara diantara adab yang tidak baik. Ya. Di antaranya Allah katakan ya ayuhallazina amlu la tarfa'u aswatukum Jangan tinggikan suaramu di atas nabi itu tidak masuk tidak termasuk adab. Bersuara berteriak-teriak. Nah, maka di surga tidak ada teriakan. Bahkan semua perkataan adalah perkataan yang baik illa apa? illa qilan salaman. Salam. Ya, dan ini menunjukkan bahwasanya pihak uh, isyaratun ila bayani atharil mipil isadi ini menunjukkan bahwasanya isyarat bahwasanya penjelasan pengaruh perkataan dalam bisa membuat kita bahagia atau bisa membuat kita di dunia mereka selalu berzikir berkali kata-kata yang baik maka di surga diberi sebagaimana khadijah Siapa yang mengucapkan kalimat yang baik di surga, dia akan dimasukkan ke dalam surga yang diantaranya adalah tidak ada kata-kata kotor dan kalimat yang tidak bermanfaat di dalamnya. Ya, uh, yang tidak bermanfaat saya tidak ada, apalagi kalimat haram. Kalimat perempuan itu, tidak ada manfaatnya dari sisi, tidak ada kebaikannya, apalagi yang haram. Ya, ya, bal kalamun kulluhu kalamun hasanun nafi ya semua kalimat-kalimat penduduk surga adalah kalimat yang baik dan bermanfaat ya kemudian <tuh> fiha ainun ya di dalamnya ada air mata air yang mengalir ya <tuh> <tuh> Ini menunjukkan ya di surga tidak ada sama sekali keburukan. Bisa jadi ya rumah, mewah, istana, tapi orang berbicara kasar. Kan gak enak. Rumahnya enak, tapi masya Allah orang kata-kata yang kita dengar semuanya cemoohan nih, apa gunanya? Ini menunjukkan bahwasanya surga dihiasi dengan kesempurnaan. tidak ada kekurangan sama sekali, ya, sehingga jiwa merasa bahagia di dalamnya. Bahwasanya di surga juga ainun jari, ada mata air yang mengalir, mata airnya banyak, ikhwan. Ya, menunjukkan kebahagiaan, minuman yang ada setiap saat ada, pihak sururum marfu'ah, Di dalamnya ada dipan-dipan yang ditinggikan. Ya, ay murtafi'atun fi ditaruh di atas ketinggian sehingga sebagaimana melamatakan, katakan ditaswiri ya, untuk menggambarkan betapa indahnya tempat dipan-dipan ini. Sehingga ya disebutkan liyaral jali 'alaiha jami'a mulkihi wa ma na'ima bihi wa masya Allah. Uh, Agar di atas dipan itu dia bisa melihat kerajaannya. Kan penduduk surga satu orang itu seperti raja yang menguasai. Sehingga dia ditinggikan menunjukkan kenikmatannya. Dia bisa melihat semua kenikmatan yang ada di bawahnya. Ya, orang makanya orang kalau biasanya cari tempat yang tinggi. Semakin tinggi semakin bagus. Maka mereka punya rumah di puncak, di gunung. Ya, sehingga bisa melihat kenikmatan yang ada di bawahnya. Bisa melihat sungai mengalir. Kan indah sekali itu Pak. Ya. Kemudian wa mau mawdu'ah, gelas-gelas yang sudah diletakkan, sudah tersedia, tidak perlu harus kita cari lagi di lemari. Sudah ada semua. Tidak perlu jalan kaki ngambil gelas, manjat mana gelasnya tidak, semua sudah ada. Bahkan ada yatubu alaihim wildanun mukhalladun. Berkeliling mereka ada wildan, wildan itu anak-anak remaja ya atau kecil yang mengeliling. Kenapa anak kecil? Karena anak kecil menyenangkan kalau melayan dan tidak ada capeknya anak kecil itu, Pak sehingga menyenangkan. Ya, sehingga di antara kenikmatannya adalah aqwabu mauduah, gelas-gelas ya, yang mana yang dia inginkan dia akan minum. Kemudian wana mariqu masfufah. Wana mas artinya enam bantalan yang disandari. Ya, bantalan kursi itu Pak, biasanya orang sandar. Masfufa yang disusun rapi. Ya. Ya, ini lagi-lagi disebutkan masbu karena untuk menunjukkan keindahan dan kebahagiaannya. Ya. sa'ida minal hariri ya yaitu uh, apa tadi bantal-bantal uh, yang terbuat dari sutra-sutra yang halus. Ya. Ya tentu semua ini hanya sifat yang bisa kita ada pun ya ikhwan sejatinya uh, semua kenikmatan surga tidak bisa kita bayangkan. Kata Nabi, Allah berfirman, "Aadatul ibadi" Malah ainun raat wala udhunun wala khatra qalbi basharin. Aku siapkan surga yang tidak bisa dilihat oleh mata, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dengar oleh telinga dan tidak pernah dibayangkan dalam hati seorang hamba. Kemudian wazarabiyyu mabtsutha, permadani yang terhampar. Jadi dimana orang mau duduk di situ dia bisa Allah menyiapkan di setiap tempat. Mabtsutha itu artinya terhampar di mana-mana. Ya, sehingga setiap dia mau duduk di mana saja ada terhampar permadani permadani yang indah dan halus dia bisa duduk di mana pun dia inginkan demikian ikhwan kenikmatan ya masya Allah ya setelah Allah Taala mm, mm, menggambarkan bagaimana ngerinya makanannya minumannya penduduk neraka lalu sekarang Allah Taala ya menjelaskan tentang diantara kenikmatan kenikmatan yang dirasakan oleh penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tabarak wa taala memberikan kita ya ikhwan. Tentu ini gambaran yang hanya bisa mendekatkan gambarannya karena Allah taala katakan fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum ya an anu ya Tidak ada satu pun jiwa yang mengetahui apa yang disiapkan berupa kesenangan hati. Tidak ada yang bisa tahu. Yang jelas intinya semua yang diinginkan Ya Allah Ta'ala katakan wa fiha ma tashtahihil anfusu. Semua yang dia inginkan Allah siapkan. Ya kita ingin apa ada? Kalau di dunia semua tidak sesuai kita inginkan ada. Ya. Ya ini akhwa wa iyakum. Demikian uh, setelah itu Allah Ta'ala mengajak orang-orang kafir untuk merenungkan kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum ya. Ada pertanyaan ya, Ikhwan? Baik, <tuh> kalau tidak ada, ya. Oh, silakan. <tuh> <tuh> Barakallahu fiqh. Pertanyaan yang sangat baik. Utsman ibnu Affan radhiyallahu sallam pernah meriwayatkan satu hadis. Kata Nabi saw. Innal qabr awwalu manazili akhirah. Oh, kata Nabi saw. Kata Nabi saw. Sesungguhnya kuburan itu persinggahan pertama di akhirat. Perjalanan akhirat. Paman najah minhu. Siapa yang selamat di sini? Pema ba'dahu aisyar. Maka sesudahnya akan mudah. Tapi paman lam yanju. Siapa yang tidak selamat di sini? ketidak tidak akan selamat. Maka okay, ya, akhwan di antara kenaik ke kenikmatan dan juga muqaddimah azab adalah dikubur. Karena itu Nabi SAW banyak berdoa dari azab kubur. Allahumma ini Namun kita katakan. Wallahu ta'ala akhwan. Ya Bahasanya azab kubur adalah diantara pembersih juga. Kita tahu orang-orang beriman itu huru hara hari kiamat itu ketika dibangkitkan itu membersihkan dosa di, di dalam azab kuburnya juga dibersihkan dosanya semua ini pembersihan namun ya yeah. kan keadaan orang beriman itu kan pertama masuk surga tanpa hisab ini yang paling top ya yeah. kemudian orang yang melakukan syirik kecil ya yeah, tapi tidak sempat kalau bertobat nggak ada masalah ya yang tidak sempat bertobat kalau syirik kecil maka dia akan ditimbang dihisap Nah, kalau dosa-dosa uh, besar dan tidak sempat bertobat, nah ini akan dihisap, ditimbang. Nah, tergantung bagaimana. Ya, ala masya Allah, ada orang yang harus makanya ada para ulama katakan ada orang di, di neraka kekal, yaitu orang kafir. Ada yang tidak kekal, itulah makanya ulama berbeda pendapat. Ada neraka khusus orang orang kafir yang kekal dan ada neraka khusus orang beriman. Dan ini khilaf dalam asal akidah. Ya, uh, alam ya apakah neraka yang sama dengan neraka orang kafir atau neraka khusus untuk orang mukmin yang mereka tidak kekal. Dan ini akidah ahlu sunnah wal jamaah. Pelaku dosa besar tidak kekal di neraka. Yang kekal di neraka adalah orang-orang kafir. Nah, maka Allah masya Allah Kalau di makanya Nabi SAW makan tidak ada orang yang selamat dari himpitan kubur. Kalau ada orang selamat saat bin Muat, kenapa waktu meninggal harus bergetar? Ini menunjukkan bahwasanya orang mukmin pun juga Ya, bisa jadi kalau ada dosanya dengan azab kubur dengan itu bisa meringankan atau bisa menghapus dosanya sampai kemudian di hari kiamat ya pem, apa, dia dapat syafaat ya e, siksaan ketika menunggu pengadilan itu sudah penghapusan dosa ya. sampai kemudian ada orang yang harus masuk neraka dulu ada yang dihisap yang ringan ada makanya mengatakan kalau orang dihisap ya mankhosibah Uzzibah. siapa yang dihisap pasti akan diazab kenapa karena dia harus mampir dulu di neraka ya atau hisapnya itu sendiri adalah azab ya hisapnya itu sendiri adalah azab karena masya allah ditampakkan semua dengan detail dan kita di didebat oleh Allah azza wajalla adapun azab yang ringan atau hisap yang ringan kata Nabi adalah hanya dipaparkan satu itu ditutup lalu diampuni Allahu taala alam jadi tidak bisa jadi iya ada orang di azab kubur kemudian bisa jadi dengan itu kalau dia mukmin ya maka dia tidak di di neraka karena sudah diampuni atau juga mungkin masih di Allah taala alam tapi yang jelas secara umum pelaku yang kekal di neraka adalah orang-orang yang musyrik nah yang tidak kekal bisa masuk neraka bisa tidak adalah pelaku syirik kecil dan pelaku dosa besar tapi tidak sempat bertobat nah ini keadaannya ya ditimbang oleh Allah Azza amalnya kemudian dihisab itu semua bisa menghapus dosanya kalau ternyata masih ada dosanya maka harus masuk dulu neraka untuk dihapus dulu wallahu taala alam ya yang jelas orang mukmin pasti masuk surga apakah langsung atau tertunda gitu ya makanya Nabi mengatakan mangqala la ilaha siapa yang mengucapkan pasti masuk surga cuman masuk surganya ada penjelasan ada yang langsung dan ada yang harus masuk neraka terlebih dahulu. Semoga kita yang masuk surga semuanya langsung Pak ya. Tidak harus mampir-mampir. Allah Ta'ala alam. Baik, <coughs> saya kira cukup. Juga... Sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa da'wana anilhamdulillah alamin. Subhanakallah wa bihamdika syarwa illa ila anta astagfiru kawatubu laik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.